Kamis siang, Gubernur Jambi Zumi Zola menghadiri dan membuka langsung acara Ajang Kreasi Seni Siswa atau aksi OSIS SMA Negeri 1 Kota Jambi. Pembukaan ini ditandai dengan pelepasan burung merpati ke langit. Hadir Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Kepala Sekolah SMA Kota Jambi, dan ratusan siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi. Gubernur Zola memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya acara ini karena menjadi wadah siswa untuk menunjukkan kreativitas di bidang seni. Zola juga meminta agar aksi ini dapat berlangsung setiap tahunnya dengan ide dan kreasi yang baru. Dalam kesempatan ini, Zola juga memberikan cindramata berupa tanjak khas Jambi kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan. Ya bagus, saya katakan ini setiap tahun diadakan, coba tahun depan apalagi yang bisa menjadi perbedaan dari pentas seni yang dilakukan oleh teman-teman lain di SMA-SMK lainnya. Dan yang paling penting adalah digunakan ini untuk sosialisasi adat budaya Jambi. Paham juga ya identitas kebudayaan. Setelah melihat beberapa penampilan dari siswa, Zola yang menjadi idola masyarakat Jambi terutama kaula muda, naik ke panggung menyumbangkan beberapa lagu untuk menghibur para siswa. Tak segan, Gubernur Zola turun langsung dan membaur bernyanyi bersama para siswa sambil diselingi berfoto selfie. Suci Mahayanti, Jambi TV.